Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Barakna qawlahu linuryahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami muliakan soho kita taati para alim, para ulama, para kiai, khususipun dumateng Kiai Haji Muhammad Fauzi dari Benjeng, dari Panceng Bangapunten. Yang kami hormati Pembina Majelis Taklim Ahlus Sakinah ABR Gresik, Bapak Kiai Haji Masruh Al-Fanani, Ibu Ketua Yayasan Ahlus Sakinah Ibu Nur Laili, serta Bapak Ibu Pengurus Majelis Taklim Ahlus Sakinah, yang kami hormati ibu-ibu seluruh jamaah Ahlus Sakinah serta para undangan, yang kami hormati serta yang kami banggakan, Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita patut memanjatkan puji syukur dimatang Allah Subhanahu. Alhamdulillah, malam ini kita diberi oleh Allah kerahmatan kenikmatan. Langkung-langkung kenikmatan arupi kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kesehatan dan kesempatan menika kula kalian panjenengan saged ngerawuhi acara Isra wal Mi'raj Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 10 ya. Tanggal 11 Maret 2022 bertepatan dengan pengajian rutin Jumat seminggu sekali. Momen ini adalah momen yang sungguh sangat kita harapkan, karena dengan memperingati Isra wal Mi'raj dengan harapan kita semuanya akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT dengan mempercayai, mengimani apa itu ibadah Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi oleh Allah perintah ibadah sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu. Ibu-ibu yang kami hormati serta semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah hari ini tidak hujan. Ini pun ya, biasanya hujan ya. Hujannya sudah diawali tadi siang. Alhamdulillah yang hadir sebelumnya tidak disangka-sangka yang hadir Masya Allah melebihi daripada kapasitas. Alhamdulillah, ini namanya barokah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekali lagi yang bersedekah untuk acara Isra wal Mi'raj malam ini mudah-mudahan diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan pula semua dari panitia, para donatur, para penyumbang untuk program-program Ahlus Sakinah mudah-mudahan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan akan besok kita mengambilnya di kelak di akhirat nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, kula atas nami pembina merangkap Ibu Ketua Masjid Taklim Ahlus Sakinah
sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan atas nama seluruh pengurus Masjid Taklim Ahlus Sakinah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami melaksanakan ini, ada kekurangan baik itu tempat ataupun ini ya, AC-nya kurang sehingga ongkep kabeh niki wau nggih, keringete drodosan tapi mboten napa-napa nggih, mboten bendino nggih. Di napa nggih? Ditahan nggih sampai 1 jam 2 jam akan datang ya untuk diberi siraman oleh Bapak Yai Fauzi nantinya ya. Mudah-mudahan kita terus bertahan walaupun dengan keringat yang bercucuran. Memang ini musimnya musim seperti ini ya. Jadi panas hujan begitu nggih. Sekali lagi harapan kami semuanya dengan program yaitu peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj ini, salah satu program dari Masjid Taklim Ahlus Sakinah. Bukan hanya itu, tapi setiap ada peringatan Hari Besar Islam, misalnya Maulidur Rasul, halal bihalal dan seterusnya ya, Rajabiyah dan seterusnya, itu pasti sebagai program andalan dari Masjid Taklim Ahlus Sakinah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak hanya ini saja, tapi ada pengajian rutin ya. Pengajian rutin itu setiap Jumat sekali dan setiap Jumat sebulan sekali pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau setiap Jumat adalah ibu-ibu. Mudah-mudahan yang rawuh pada malam hari ini ya, dapat barokahnya Isra Mi'raj. Nanti setiap Jumat bisa hadir untuk mencari ilmu, mengembangkan ilmu agama Allah di Majelis Taklim Ahlus Sakinah ini. Amin Allahumma amin. Programnya tidak hanya pengajian, tapi banyak sekali programnya, yaitu pendidikan Al-Qur'an, kemudian pembinaan Banjari dan seterusnya qasidah dan keputrian untuk ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui program Ahlus Sakinah. Saya kira itu. Sekali lagi atas nama keluarga besar Ahlus Sakinah, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semangat untuk Isra Mi'raj, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Semoga berkah. Amin.